AFF. Cek klub peserta kompetisi liga. Satu milik Raffi Ahmad yang dikenal dengan nama RA, NS Nusantara FC bakal berubah nama menjadi RANS Nusantara Padang. Perubahan nama RANS FC menjadi RANS Nusantara Padang itu dilakukan apabila klub milik suami Nagita Slavina itu sudah resmi pindah Padang, Sumatera Barat. Insya Allah, ini serius. Keren banget. Namanya nanti jadi RANS Nusantara Padang, kata Raffi Ahmad dalam video yang beredar di medsos, sebagaimana dikutip dari kompasiana.com. Masih dikutip dari kompasiana.com. Setelah sempat tertunda selama 2 bulan, putaran pertama Liga 1 B RI 2022 hingga 2023 sudah tuntas, digelar dengan PSM Makassar keluar sebagai juara dengan 33 poin dari 16 laga. Seusai terjadinya tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, kompetisi Liga 1 dihentikan untuk sementara waktu. Namun, mulai bergulir lagi pada awal Desember 2022 dengan menggunakan format bubble tanpa penonton. Kabar yang berhembus konon paruh musim kedua akan kembali ke format sebelumnya yaitu kandang-tandang. Kondisi ini nampaknya mendapat sambutan dari seluruh kontestan. Apa saja persiapan para kontestan itu menyambut putaran kedua? Salah satunya dari RANS Nusantara FC. Klub RANS FC milik Raffi Ahmad itu tampil kurang greget di paruh musim dengan hanya bertengger di papan bawah klasemen. Tepatnya di posisi ke-13 dengan 16 poin dari 17 laga. Dampak dari itu, Raffi Ahmad mengatakan bahwa ada kemungkinan tim yang berjuluk The Prestige Phoenix itu bakal pindah home base dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ke Kepadang, Sumatera Barat. Buda dan Uni terima kasih atas dukungannya. Kalau terus disupport maka dengan senang hati kami akan pindah home base ke Padang. Kata suami dari Nagita Slavina itu dalam video yang beredar di medsos. Insya Allah, ini serius keren banget. Namanya nanti jadi RANS Nusantara Padang, lanjut selebriti itu. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya.